Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salsa Bila Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini di dapur lagi dan tentunya aku mau memasak lagi. Aku hari ini mau membuat makanan simple, itu puding mangga ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yuk simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya. Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya. Yuk kita mulai membuatnya dan lihat bahan-bahannya. Pokoknya sangat simpel sekali ya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan nutrija rasa mangga. Aku hari ini mau membuat menu simple. Nah ini ada air 600 ml air, dan ini 1 gelas gula putih, bisa menurut selera sendiri-sendiri, suka manis atau tidak kayak gitu ya. Dan ini ada 1 buah mangga. Nah ini nanti mangganya aku iris-iris kotak-kotak kayak gitu ya, ini nanti ya. Nah dan ini ada susu kental manis 1 bungkus, dan ini Nutrijel rasa mangga, nah ini 1 bungkus juga. Dan ini loyangnya, aku menggunakan loyang ini seadanya ya. Pokoknya teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya. Ini sangat mudah, pokoknya cepet sekali ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku mau ngupas mangga. Mangganya ini sangat besar sekali ya. Aku menggunakan secukupnya saja. Nah seperti ini. Aku iris kotak-kotak kayak gini aja ya. Nah teman-teman ya, aku mulai itu memasaknya. Ini gula masukkan 600 ml air. Nah ini Nutrijel aku masukkan juga. Ini susu kental manis masukkan juga. Aduk merata. Nah, kalau sudah kayak gini ya, teman-teman ya, aku lanjut nyalakan kompor. Nah, nyalakan api. Dan ini kita aduk. Pokoknya jangan sampai itu ya, jangan sampai mengendap di bawah itu Nutrijelnya. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah ini masih aku aduk, belum mendidih ya, tunggu sampai mendidih dulu. Ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Nah seperti ini, aku matikan kompor. Ini lanjut aku mau cetak ya. Nah aku lanjut mau cetak ya teman-teman ya. Nah, ini mangganya yang sudah aku iris-iris tadi. Dikarenakan nggak punya loyang yang plastik itu, adanya ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Beri agak banyak karena ini pasti si momongan aku nanti suka. Setelah itu aku masukkan ini agar-agar yang sudah matang tadi. Ini
warnanya agak keping-pingan kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti ini, dan ini aku tunggu sampai dingin, lanjut nanti aku apa, aku iris ya. Nah ini ya teman-teman ya, puding mangganya sudah jadi dan ini tadi sudah dingin. Nah ini siap aku iris-iris ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman wajib coba, sangat mudah dan simple, membuatnya juga cepat ya. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.